Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya di channel YouTube kami, di Kang Bahar Bahagia. Semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kaya, dan semakin hari semakin takwa. Hari ini rekaman tanggal 16 Agustus 2021. Hari ini 4 bulan yang lalu, bertepatan Saras dikawinkan dengan Budi Love, kuda G3 tinggi 155, punyanya Pak Budi ya. Dan alhamdulillah hari ini, kalau dulu pas usia 3 bulan sudah kita ukur lingkar ping perutnya, maaf, lingkar perutnya Saras, ini juga tepat 4 bulan ini juga kami ukur. Sayangnya karena ini nggak ada yang rekam, saya sendiri sahabat semuanya, sehingga tidak bisa menunjukkan hasil meteran lingkar perutnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah kami ukur, lingkar perutnya sudah bertambah dari 164 cm dalam sebulan, sekarang sudah 174 cm. Nah, artinya ini tandanya alhamdulillah perutnya sudah semakin membesar ya Saras ya. Nah, ini kita insya Allah akan update ya kondisi lingkar perutnya Saras ini biar ketahuan. Jadi kita pengen tahu juga perkembangan ya, karena memang jujur kami baru kali ini akan update kuda-kuda yang bunting gitu. Kalau orang itu hamil, kalau kuda atau hewan ya tepatnya bunting. Masa kalau orang hamil maaf kok orang hamil lagi. Masa kalau kuda atau hewan itu hamil, kuda ya tepatnya bunting sahabatku semuanya. Nah, ini Saras ini usia 4 bulan saat ini, 16 Agustus 2021, pas tepat 4 bulan lingkaran perutnya sudah bertambah dari 164 cm, sekarang tadi kami ukur sudah menjadi 174 cm kurang lebih. Jadi sudah bertambah 10 cm sahabatku semuanya dalam waktu 1 bulan. Dan kuda seperti biasa nanti akan melahirkan rata-rata itu di usia 11 bulan. Nanti insya kita update per bulan kira-kira lingkar perutnya bertambah berapa. Oke ya, mungkin sementara begitu aja. Ini kita akan lepas Saras aja deh. Ini habis kita mandikan gak siangan, terus jalan-jalan bentar. Sih Saras lepaskan dulu. Tuh nyutingnya kangelan. Bentar, lepas dulu sayang. Ya, bentar ya. Nah, Saras ini memang bebas sekarang ya. Mau makan, mau jalan-jalan, mau di mana itu kita bebaskan. Ditemani kelinci sahabatku semuanya. Ini kelinci kami. Rek jenisnya ya. Ada 4 indukan, anak-anak ada 2. Satunya jantan. Jadi 4 betina, satu jantan. Oke ya, sementara ini cukup sekian dulu ya informasi dari kami. Sekedar update aja biar kita tahu perkembangan perut Saras yang saat ini bunting 4 bulan. Semoga nanti persalinannya lancar. Diperkirakan kalau 11 bulan ya nanti insya Allah Maret 2022 Saras ini akan memiliki anak. Doakan ya sahabatku semuanya, semoga nanti persalinannya juga lancar, tetap bahagia, tetap berkuda, dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saras.